Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ini Bunda mau sarapan sayang. Sarapan ini sama sayur asem, terus ada tahu Bali kecap, terus tahu bumbu kecap, terus ada banteng goreng. Udah ini sarapannya Bunda sayang. Begitu tadi mau sarapan pakai itu ayam panggang itu, kok enggak mau Bunda ya kalau ayam-ayam. Tapi Kak, kemarin itu ya, kemarin itu waktu mudik kan kumpul dulur-dulur buahnya, keponakan-keponakan. Mau sayang ayam itu. Kan bikin ayam kentaki, mau. Soalnya apa? Mungkin ya banyak orang ya, banyak temannya makan, jadi mau ayam. Kalau di rumah sendiri seperti ini, ada ayam itu enggak mau sayang. Enggak mau itu tadi ada ayam goreng, ada ayam bakar juga enggak mau. Gimana ya, ini maunya cuma sama tahu, sama sayur asem, sama ini banteng goreng ini tinggal satu. Banteng gorengnya tinggal satu sayang. Lah begitu, begitu sayang Bunda itu enggak tahu ya kemarin kok mau gitu. Mungkin banyak orang dan royoan ngono bae yo. Makan bersama rame-rame tadi enak aja gitu. Kalau di rumah sendiri enggak mau makan ayam, enggak mau makan daging-daging, enggak mau. Kalau sama banyak anak-anak, banyak orang-orang itu, banyak teman, mau gimana ya? Makasih sayang, ini susunya Bunda, minum susu. Kalian juga minum susu ya sayang, biar sehat, begitu sayang. Ini tadi tak campuri kopi, begitu sayang, sedikit. Torabika cappuccino kopi tak kasih separuh saset dan susunya Denko itu satu saset. Jadi ini enak sekali sayang ini. Lah, monggo sarapan. Enak sekali sayang sarapan. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di YouTube Avandi Ningsih, juga di status juga ada. Tekan komen, like, share dan komennya sayang ya. Ini banyak sambel, sak cowek bek sambel, tapi Bunda enggak mau. Enggak mau apa itu sayang, enggak mau ambil soalnya pedes. Kalau Bunda nyambel itu lombok sak tugel sama tomatnya dua. Tadi enggak pedes itu baru mau. Kalau ini pedes ini barusan nyambel Bunda, yo pedes sekali. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.